Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya The Berandal Kebun. Oke, sahabat, di kesempatan kali ini kita akan liburan. Setelah sekian lama berkelut dengan kebun, berkelut dengan golok, berkelut dengan yang gatel-gatel, saatnya kita healing-healing bersama family. Kita sudah persiapkan ubur rampenya untuk bakar-bakar. Ini ada tongkol 10 kilo. Nah, tongkolnya 10 kilo, guys. Nah, di sini kita ada bersama saudara Udin. Nah, ada Mas Tova, ada Bu Mainah, ada Bunda Jarwan. Iya. Kita akan bersama keluarga nih berandal kebun naik kapal. Bersama Dek Rere juga. Dek mantap. Rere, gimana? Mantap. Mantapnya gimana? Mantap. Wayahe kita ke kebun, guys. Wayahe kita bahagia bersama keluarga. Ini keluarga besar berandal kebun. Siap-siap, ayo. Siap-siap bawa barang, bawaan. Yo. Barangnya dibawa barangnya, yo. Barang aja cocok li dewek. Ayo, cepetan. Sini. Pon, awakmu sebelah sini, Pon. Jangan kebalik. Yoko, Den. Bocah nompo iki sebelah kene. Sing kebalik iku koro. Ayo. Ayo berangkat. Dri. Aku juga medio. Apa? Aku juga medio. Dri. Nah, kita lagi menuju ke tempat perahu nih, guys. Jadi, kita naik perahu dulu sekitar paling lama 15 menit. Keluarga di berandal kebun, guys, pada di belakang. Nanti akan naik perahu ini nanti nyampe ke sana. Tuh yang kelihatan pasir putih di sana, itu Pulau Baru. Tempatnya asik, ombaknya tenang di sana, jadi aman untuk anak kecil-kecil seperti ini. Nah, persiapan. Kita akan bagi dua kloter. Kita akan berangkat duluan, yang di sana nanti menyusul. Hai kok, nggak apa-apa aja, gilik. Ya. Muatan dua kali ke bawah ya? Ke bawah. Ini jokinya nanti, jokinya. Nah, kita dalam perjalanan ke Pantai Baru. Ini tukang pegang kemudi. Mantap jiwa. Iya. Bendera. Sama Derere. Halo Derere. Lihat Bapak. Itu Bapak. Halo. Andri. Kalau di wilayah Kelumbayan, sebagian besar penduduknya adalah pelaut atau nelayan. Petaninya sekitar 40% masih ya? Iya. 40%. 60% sebagai nelayan atau pelaut. Karena nenek moyang kita dulunya adalah pelaut. Itu, guys. Nenek moyang kita pelaut, bukan pesulap. Pasir putih.
Mama Daud. Ini bertemu keluarga di dari Merbau juga. Lem, kayaknya kayu nih kayak jupo lem. Kabe ya. Ini kan di tanggani mami, Robia. Oh, tangannya Robia. Iya. Arep rewang malah laut. Arep rewang kalau main laut meneh. Ngomongi orang rewang. Oh, mau aku dulu ini karena ngomongi disit. Tapi kita main laut gitu ngelaku bareng kok. Hanya anggar tanggane mah positif. Berarti mergo ya, Pak. Iya, ngomong katon ke kabari ini. Dulure. Dulure rikata. Cewek sesapa. Oke, wong ngapak kabeh, guys. Wis kadung ngapak. Orang ngapak ora kepenak. Mama, makasih, Kak. Aku ngeruntang dulu Oke, buat mol darah. Darah ikan. Benine soteng. Tak soteng. Sing bakar ya disoteng. Ini nggo pupuk organik cair mol darahnya. Tadi saya sudah simpan beberapa untuk tambahan pupuk organik cair. Pulau kita ini, guys. Terere. Bener-bener mau kayak sekampel juga ada gelem lho. Arep bakal mau kisah mah. Arep bokong bapak ngaco. Kelar rek. Ya guys. The Baru Island. Ombaknya tenang. Halo. Iki saru iki malah gaglak tok iki sino iki. Tekan gutil gak kerjane lah. Asunana tiba. Yes, kita waktunya pulang sudah cetek-ceken. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas lagi kembali ke pertanian lagi. Inilah kehidupan atau sisi lain dari berandal kebun bersama keluarga saat liburan Lebaran. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berandal kebun mau pulang.